Nah, ini pohon timunnya udah berbuah dan timunnya udah, alhamdulillah udah besar ya. Dia udah mulai keluar. Kalau kita mau lihat yang kecil-kecil gini, itu Masya Allah bagus sekali, ada semacam duri-durinya, mungkin untuk mereka self defense ya, bukan? Nah, di sini kita pakai self watering, pakai botol bekas. Botol bekasnya ini tidak kita tutup dengan rapat, jadi dia agak keluar sedikit-sedikit air dari sana. Lalu di ujung sini kita bisa lihat, jadi kita bikin bolongan. Ini fungsinya biar udara keluar dari sini, dan di ujung sana kita keluarin airnya biar tidak peot botolnya. Sebenarnya ada beberapa versi yang juga tidak bagus tentang penggunaan botol bekas ini, karena sama sebenarnya seperti penggunaan kepada manusia yang dimana di dalam plastik ini ada zat-zat yang kurang baik untuk tubuh, sama halnya juga kepada tumbuhan, itu tidak akan baik. Tapi ini yang kita pakai adalah botol yang baru sekali pakai, jadi tataran zatnya belum terlalu mengkhawatirkan. Seperti itu, jadi kita basahin terus di langsung di akarnya sini biar dia kebutuhan airnya tercukupi, karena timun ini senang air ya. Ini bisa banget dicobain di rumah, self watering ini bisa untuk jenis tanaman apa aja. Kalau lupa nyiram, jadi dia tetap lembab medianya. Seperti itu. Jadi ayo kita coba self watering di tanaman-tanaman kita.